Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Rifana, family and the friend. Kali ini saya mau masak kangkung, teman-teman ya. Ini kangkung satu ikat. Harganya $7.60 ya. Kangkung di sini manggilnya Ong Choy. Nah, saya hari ini masak kangkungnya saya gunakan 2 genggam udang kering ya. 1 batang cabai besar dan 3 buah cabai kecil ya. Itu bawang merah 1 2 3 4 5 6. Kira-kira saja. Dan 3 siung bawang putih. Itu saja bumbunya. Pertama saya mau cuci udang keringnya dulu ya. Cuci bersih udang keringnya. Dicuci bersih, kita rendam dengan air panas, teman-teman, sampai terendam semuanya gitu ya. Setelah itu saya mau bersihkan kangkungnya. Ini cara saya membersihkan kangkungnya ya. Saya buang yang batang tuanya dan daunnya yang buruk itu saya buang semuanya. Saya nggak langsung potong ya, teman-teman. Setelah ini saya akan rendam, cuci-cuci satu kali lah begitu. Terus langsung direndam dengan air garam. Cucian pertamanya ini saya buang dulu. Lanjut saya rendam dengan air garam. Dengan garam dan air gitu maksud saya. Seperti ini terus direndam biar kalau ada ulernya, ada ulatnya itu bisa keluar. Ini lanjut saya siapkan bawang merah, bawang putih, cabai. Cincang halus semuanya ya, teman-teman ya, atau diiris-iris sesuai selera kalian ya. Nah, saya cincang saja bawang putihnya. Ini dan lanjut bawang merahnya saya iris tipis-tipis seperti itu ya. Nah, kita potong cabai besarnya dulu, teman-teman ya. Cabai besarnya ini saya buang bijinya ya. Kalau yang kecil itu nggak perlu dibuang biji, biar tidak terlalu banyak saja ya bijinya. Lanjut kita potong kecil-kecil serong-serong atau sesuai selera kalian ya. Kalau tidak suka pedas, cabenya kecil itu bisa di skip ya, teman-teman, atau tidak usah.
terlalu lama teman-teman. Nah, cantik sekali, masih seger, warnanya hijau banget. Bikin makan nasi itu nambah terus. Kalau sudah cek rasa, sesuaikan selera masing-masing ya. Langsung tutup apinya teman-teman. Nah, kangkung tumis dengan udang kering sudah siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. See you on the next video. Keep healthy, happy, semangat terus untuk berkarya. Semoga kalian semua diberi kesuksesan kedepannya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.